Hello Jackmania, apa kabarnya nih? Simak beritanya sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu diskusikan di kolom komentar, bosku, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, gue Persija, gue Champions. Persija Jakarta kalah 2-0 dari Dewa United pada lanjutan Liga 1 yang dimainkan di Stadion Indomilek Arena, Tangerang. Dengan demikian Dewa United sekarang mengemas 15 angka dan naik ke peringkat 7 klasemen sementara. Persija berada di posisi 10 dengan raihan 13 angka. Thomas Doll meminta maaf, kami sudah main dengan maksimal tapi kami tidak bisa memanfaatkan peluang, kata Doll dilansir dari laman resmi klub. Akankah Doll bakal pergi dari Persija Jakarta? Jika hasil yang kurang memuaskan ini, kita lihat saja Jack. Roberto Firmino resmi gabung Persija, evaluasi dari manajemen. Penyerang Brasil Roberto Firmino resmi bergabung dengan Persija Jakarta setelah kontraknya dengan Liverpool habis musim ini. Pihak manajemen Persija serius datangkan Firmino. Setelah kontraknya dengan Liverpool habis musim ini, Firmino memutuskan untuk pindah ke Persija Jakarta. Sudah itu aja bos berita Persija dari channel ini, tulis komentar di bawah Jack, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku. Terima kasih, gue Persija, gue Champions. Make a statement, I don't ever slow up. No, I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.